Selamat siang teman-teman semuanya, sobat semuanya. Selamat tahun baru dari saya, Nuhan Sanuh, Linuh Podcast. Semoga tahun baru ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Berharap semua teman-teman sehat semuanya, terhindar dari COVID-19 ya. Gitu, makanya nih sekarang COVID-19 semakin menjadi nih, jadi COVID-19 2.0 atau max juga ya. Dan maaf untuk perbuatan saya, silakan saya yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Oke, kali ini saya akan unboxing sesuatu yang spesial, sebuah EWS ya, ini depan saya nih, sebelah saya, yang sangat rekomendasikan bagi teman-teman yang pakai iPhone. Nah, apa ini dia? Nah, ini dia namanya AirPods Pro ya, sebuah EWS dari Apple yang premium, yang dapat berkoneksi secara instan untuk secara instan untuk semua Apple device ya, iOS, Mac, dan Apple TV. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita unboxing, kita buka dulu ininya, black pill-nya. Mantap ya, di sini ada kayak emboss gitu AirPods-nya. Kita angkat, nah di atas kita dikasih buku manual. Nah ini AirPods apa charging case nya kita simpan ke sampingkan, terus kita angkat. Kita dapat ini nih, USB to Lightning charger ya, untuk fast charging iPhone. Dan kita dapat spare pasangan earpiece-nya gitu. Kita kembalikan untuk biarin untuk apa namanya, untuk spare. Kita sekarang buka charging case-nya ya, 1, 2, 3. Wow, kecil ya, kecil sekali. Wah, ini gimana bukanya? Oke, oke, oke. Ini ya. Wah, mantap nih. Ini AirPods-nya ya. Kita keluarkan. Oke. Oh, gini ya. Gitu, mantap nih. Nah, sekarang kita coba pairing ke iPhone ya. Pertama-tama kita buka dulu iPhone-nya. Oh, ini udah nih. Kita coba connect. Nah, udah connect ya.
Wah, mantap nih. Kita coba lagi. Wah, noise cancelling-nya bro, mantap. Kita coba yang sepanjang simbolnya ya. Halo, S1. Wow. Ini bagus banget nih dengan sebarang simutnya. Kayak netral aja. Halo, S1, 2, 3. Halo, kita coba apa ya. Finder. Finder, applications, window, list view, table. Wow, mantap nih dengan sebarang simutnya, teman-teman. Voice memos. Kita coba lagi. Halo, S. Finder, applications, window, list view, table. Voice memos app application. January 1st, 2025. Voice memos, window, pause button. Wah, mantap, teman-teman ya. Nggak tahu nih. Oke, gitu ya. Impresi singkat saya dengan AirPods Pro. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan hubungi kontak yang ada di kolom deskripsi. Dan untuk link pembeliannya kita kasih ke link deskripsi podcast ya. Selamat siang dan terima kasih.